Salam sejarah. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah literasi sejarah, dan kali ini kita akan membahas tentang media visual sebagai sumber sejarah. Untuk mendalami ini lebih lanjut, mari kita simak yang berikut. Sumber sejarah visual terbagi dalam beberapa bentuk. Ada yang berupa lukisan, peta, sketsa, hingga video. Kali ini adalah salah satu sumber sejarah visual yang diambil dari masa kolonial Hindia Belanda. Video ini diambil dari YouTube, dan di sini memberitakan atau menampilkan tentang kehidupan kota Batavia di akhir masa kolonialisme, kira-kira tahun 1940. Jadi para peneliti bisa melihat bagaimana moda transportasi Batavia di era tersebut. Seperti ini, ada tram, kemudian ada mobil lama, kemudian kita bisa melihat juga hiruk-pikuk perkotaan di Batavia. Dan tentunya dengan adanya teknologi masa kini yang mereproduksi video lama dengan merubah atau menampilkan warnanya, tentu semakin membantu analisa para sejarawan atau peneliti sejarah dalam mengembangkan daya imajinasinya yang tentu tetap berlatar belakang pada sumber-sumber sejarah yang otoritatif. Jadi video semacam ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menulis sejarah seperti tema-tema kehidupan sosial Batavia, kehidupan ekonomi masyarakat urban, dan tema-tema lain yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat bawah. Agar penjelasan sejarah lebih terarah, kita perlu juga mengutip buku-buku terkait seperti buku Adolf Hoeken ini. Kemudian kita juga bisa mengutip buku metode sejarah untuk mengasah analisa kita. Kali ini kita berjumpa dengan video sumber sejarah sekunder yang di kali ini adalah videonya Bung Koy. Jadi Bung Koy ini adalah YouTuber yang mengemas konten-konten sejarah dengan tampilan milenial. Dalam perspektif ilmu sejarah, ini adalah sumber sekunder. Jadi, si konten kreator membuat analisa kesejarahan dari sejumlah sumber, kemudian mengolahnya menjadi suatu tampilan dokumenter yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan asupan sejarah dengan pembawaan yang segar, kemudian dengan penjelasan yang tidak senjelimet ketika kita melihat atau membaca buku-buku sejarah yang tebal. Demikian video pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan, dan salam sejarah. Cuspindo fogo no clube até de manhã. Já botei teu nome na lista. Vem cá, desce pra pista. Tô me sentindo Dom Juan, tô viciado na conquista. É que eu tô brilhando demais, vai te causar mancha na vista. Um bom viva desenrolado, eu vou ser capa de revista. Roubando a cena, eu tô na